Nama saya Komala Yanti, saya akan membahas masalah undang-undang ketenagakerjaan yang ada di Taiwan. Khususnya menyoroti masalah pentingnya undang-undang ketenagakerjaan Taiwan untuk pekerja informal. Jadi, pekerja informal ini sangat penting untuk dimasukkan ke dalam undang-undang ketenagakerjaan Taiwan. Mengingat pekerjaannya yang berat, merawat orang sakit 24 jam. Kemudian juga harus mengerjakan pekerjaan lain selain merawat orang sakit. Nah, ketika mereka sakit, itu sulit sekali untuk mendapatkan bantuan baik materi ataupun diberikan istirahat. Dari materi dalam artian jika si pekerja informal sakit, maka jika majikannya tidak mau memberikan bantuan berupa biaya perobatan, biaya rumah sakit, maka si pekerja informal ini tidak dapat menuntut majikan tersebut. Karena informal, pekerja informal tidak terdaftar dalam undang-undang pekerja di Taiwan. Untuk itu, sangat-sangat penting pekerja informal dimasukkan ke dalam undang-undang kepekerjaan Taiwan. Selain itu juga, jika dalam bekerja si pekerja informal mendapatkan kecelakaan kerja, maka dia tetap berhak mendapatkan gaji dan mendapatkan biaya untuk perobatan. Tapi sayangnya untuk saat ini, pekerja informal tidak masuk dalam undang-undang pekerja di Taiwan. Untuk itulah banyak NGO dan aktivis dari BMI itu sendiri terus-menerus mengupayakan mendesak pemerintah baik dari pihak pemerintah dari Taiwan maupun pemerintah dari Indonesia untuk memasukkan pekerja informal ke dalam undang-undang ketenagakerjaan. Seperti halnya pekerja formal. Pekerja formal seperti yang bekerja di panti jompo, yang bekerja di ABK, kemudian yang bekerja di pabrik-pabrik. Nah, itu semua terdaftar dalam undang-undang ketenagakerjaan. Jadi pekerja informal itu seperti perawat orang sakit itu. Dia tidak terdaftar dalam undang-undang ketenagakerjaan. Tidak ada batasan waktu kerja. 24 jam kerja, bahkan untuk libur saja sulit. Memang ada yang diberikan oleh majikannya libur sebulan sekali, tapi ada juga yang dipotong gajinya untuk karena libur tersebut. Nah, sementara tidak ada batasan kerja, itu sangat melelahkan. Semua pekerjaan dikerjakan oleh pekerja informal. Jika mereka sakit, maka yang harus menanggung biaya sendiri, pekerja informal sendiri. Mereka tidak bisa menuntut agensi atau menuntut majikan untuk membantu membiayai perobatan. Nah, memang ada satu atau dua majikan
atau agensi yang mau membantu. Tapi kebanyakan ketika pekerja informal sakit, mereka lepas tangan. Kemudian inilah peran NGO untuk membantu mereka, pekerja-pekerja informal ini. Untuk itu, semua pekerja informal di Taiwan sangat mengharapkan mereka dimasukkan ke dalam undang-undang ketenaga kerjaan. Sama layaknya seperti pekerja formal yang lain. Mereka gaji di bawah standar gaji formal kecil. Hanya 17.000 sekian untuk kesehatan mereka hanya cuma punya Chen Pauka atau Askes. Mereka tidak ada Aspek. Untuk itu jika mereka sakit paling hanya berobat untuk pengurangan dari biaya tersebut dibantu oleh karena mereka memiliki Chen Pauka. Sementara mereka tidak mempunyai Aspek. Jika tidak bekerja mereka tetap tidak mendapatkan gaji. Karena tidak dan tidak bisa menuntut karena tidak termasuk dalam undang-undang tenaga kerja. Itulah pentingnya pekerja informal dimasukkan ke dalam undang-undang. Harapan-harapan pekerja informal ke depannya terus-terus menuntut untuk dimasukkan ke dalam undang-undang tenaga kerja. Demikian semua informasi yang dapat saya berikan. Terima kasih.